Jarop, jarop. Jarop, jarop. Oh, enggak, Dedi. Oh. Ini lagi kita arah. Nih, nih, tampilkan muka nih. Tampil muka nih. Tampil muka sini. Kan di situ, Bang. Nah. Sabu madu itu. Lain lah. Kan kanan. Masih ada lagi. Sini lu anu kan, Dian. Dia di situ. Sini lu anu kan. Foto kanan video. Belum, 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 belum. Dong. Wah, tak pulang. Ayo semangat kita. Mantap. 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 Audi, Audi. Eh, no, no. Ambilkan kantong di mobil. Jadi benar bahwasanya kami dari Polsek Tapin Utara bekerja sama dengan Subdit 2 di Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan telah melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar jam 2.30 WITA atau dini hari tadi, tempatnya di Jalan Trans Kalimantan atau lebih dikenal oleh orang yaitu Simpang 4 Handil Bakti, yang mana pada hasil penggerbekan itu kami mendapatkan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 41 paket dengan berat 9,14 kg. Hah? Berapa dana?